Membeli kristus, apa kabar? Natal telah tiba. Dalam merayakan Natal, kondisi seperti ini ada baiknya kalau kita lakukan di rumah saja bersama keluarga. Bangun suasana yang hangat di rumah, rayakan Natal di rumah, bangun keakraban, cinta kasih, kedamaian di dalam rumah kita masing-masing. Jangan takut, Gereja Betani Indonesia Salatiga akan melayani saudara sepanjang Natal ini. Terutama di Radio Betani 107.7 FM akan mengadakan acara Non-Stop Christmas at Home. Yaitu serangkaian acara Natal yang dimulai dari tanggal 24 malam sampai dengan tanggal 25 malam. Di sana akan diisi acara-acara ibadah Natal Betani. Ada Natal BKGS, ada Natal Youth, ada Natal Eagle Nest, dan juga puji-pujian Natal, acara talk show Natal, semuanya serba Natal. Dan saudara bisa ikuti 24 jam non-stop. Kita bangun suasana Natal kita di rumah, kita jaga kesehatan keluarga kita, tetapi kita tetap merayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera. Rayakan ini bersama keluarga, ini kesempatan yang indah bagi kita semuanya. Jangan merasa aneh dengan Natal tahun ini, tetapi bangun Natal yang indah dalam suasana yang lain bersama keluarga. Saudara, dan acara itu bisa diikuti di Radio Betani FM, bagi yang mendengarkan secara audio, tetapi yang ingin melihatnya secara visual bisa mengikuti di Facebook fanpage Betani FM. Kemudian bisa diikuti juga di YouTube channel Gereja Betani Indonesia Salatiga. Semuanya ada di sana. Sekali lagi, non-stop Christmas at home. Kami melayani saudara di rumah saudara masing-masing. Kami keluarga besar Gereja Betani Indonesia Salatiga, Radio Betani 107.7 FM, mengucapkan selamat Natal 2020 bagi Anda semuanya. Tuhan memberkati